part agak susahnya guys. Kalian harus cantelin 3 part ini ke nih pengaitnya ini nih yang ada di sini. Oh. Susah ya guys. Kok susah sih? Ini bukannya harusnya membuat lebih gampang ya? Siap. Di hari ini aku mau review mainan-mainan yang baru aja aku tungguin, dan ini adalah mainan-mainan random guys. Terus kebetulan kayaknya semua mainan ini adalah mainan-mainan yang dulu aku nggak bisa main guys, jadi yang dilarang mama gitu dulu. Nah sekarang aku akan cobain bareng-bareng sama kalian. Ini pertama ada mainan kayak bikin keramik-keramik gitu guys, kayak pottery gitu. Terus yang ini itu bisa buat warnain rambut. Kalau yang ini mainan slime tapi bisa changing color. Dan yang ini adalah mainan kepang-kepangan. Jadi hari ini aku bakal cobain yang ini dulu. Let's go. Oke deh, langsung aja kita mulai. Ini namanya adalah DIY rope bracelet. Jadi katanya mainan ini tuh bisa kalian pakai buat kepang rambut kalian secara otomatis. Kita lihat apakah lebih gampang pakai alat ini apa mending kepang sendiri guys. Oke langsung aja kita unboxing, kita lihat isinya ada apa aja ya. Ini yang pasti ada alat kepangnya, terus dapat kayak kunciran juga kayak jepitan gitu guys. Mungkin setelah di kepang-kepang gitu kalian bisa kuncir pakai ini, udah disediain. Oh ini dapat sisir sama ini kayaknya alat untuk ngebagi rambutnya jadi tiga. Terus ini tusukannya gitu guys. Oke, jadi tuh awalnya aku sebenarnya bingung banget guys cara mengoperasikan alat ini, tapi abis itu aku nonton video tutorial yang aku lihat di Shopee cepat aku beli ini, akhirnya seperti aku sudah mulai paham nih. Jadi langsung aja kita mulai bareng-bareng ya. Pertama-tama kita cek dulu nih. Kita harus ganti baterai dulu guys, sebentar. 2000 years later. Oke. Wih, udah nyala deh guys. Oke langsung aja, jadi pertama-tama aku harus bagi rambut aku dulu jadi tiga. Aku mau kepang sebelah sini kali ya. Oke, kita sisir dulu. Terus bagi tiga part. Mungkin kecil aja kali ya. Kita bagi pakai ini. Oke, ini udah kebagi tiga. Kalau nggak salah nih ya, kita harus masukin sesuai warnanya dulu. Nah, sesuai warnanya juga pengen aja ya, bagus. Hap. Masukinnya dari bawah nih, yang kancing yang ini nih, masukinnya dari bawah. Sudah. Nah ini part agak susahnya guys. Kalian harus cantelin 3 part ini ke nih pengaitnya ini nih yang ada di sini. Ini kalau boleh lebih jelas. Ini ada kaitannya gitu. Nah itu rambutnya harus dimasukin ke situ. Semoga kita bisa ya. Oh. Susah ya guys. Oh. 2000 years later. Kita tarik yang putih ya, Nike udah nyantel nih. Kok susah sih? Ini bukannya harusnya membuat lebih gampang ya? Apa gak usah pakai ini ya? Cuma gak usah pakai ini. Guys ini stressful banget guys. Kalian ada yang punya mainan ini gak sih? Ini kenapa malah susah ya? Ayo pasti bisa, lagi. A few moments later. Oke guys, setelah saya mencoba beberapa kali, saya rasa sangat susah dilakukan kepada rambut sendiri. Jadi saya coba lakukan kepada Barney. Buat yang belum kenal, ini namanya Barney. Kita pakaiin wig. Kita coba kepang aja ke dia ya guys. Oke, ini kita sisir dahulu ya rambutnya ya. Oh, kamu ngecat rambut di mana? Oh, saya ngecat sendiri di rumah. Wah, warnanya bagus banget, ungunya keluar banget. Harusnya lebih gampang nih kalau ke orang lain. Ini aku minta tolong bantuin, tapi aku lagi sendirian guys, tidak ada yang bisa bantu aku. Rontok banget kamu, kamu besok treatment kali ya. Rambut kamu sangat rontok. Nah kita coba bagian sini lah ya. Uh-huh.
Duduk. Tarik. Cakep. Sempi yang putih. Guys, kalian kelihatan gak sih? Tarik. Cakep. Nah, ini kayak aku copot kali putih-putihnya ya. Oke. Tahu tadi ya. Mari kita coba aja ya. Moment of truth. Let's go. Oh, mana? Bawahnya bisa mana tuh? Oke, lagi. Wow. Seru banget, guys. Oke. Kita jepit, kita kuncir. Gimana guys menurut kalian? Berantakan gak sih ini? Copot lagi. Ini ya. Kita coba ya, saya kepang sendiri ya. Coba, tadi kita memerlukan waktu berapa lama untuk mengepang. Sekarang saya kepang sendiri. 3, 2, 1. Thousand years later. Selesai. Ya, kepangan aku lebih gede-gede gitu sih ya daripada ini tuh emang rapet gitu bagus. Ah, guys, lama banget guys. Tuk itu lama banget ya buat masukin ke si ininya itu kelamaan guys. Ini kegiatan bersama gitu. Ini tidak mempermudah hidup kalian tidak gitu. Ini rontok lah gitu. Oke nih guys, hari ini videonya sampai sini dulu. Jadi menurut aku mainan ini ya, seru aja sih ya. Tapi susah. Nah, buat teks videonya kalian mau aku unboxing yang mana dulu nih? Yang warna rambut, slime ganti warna, atau mainan pottery itu guys? Coba tulis di kolom komen, nextnya aku bikin apa. Dan see you on another video. Thank you for watching. Bye bye.